artis cantik Yasmin Napar, baru-baru ini terlihat tengah bersama dengan sosok Al-Ghazali. Diketahui, Yasmin Napar dengan Al-Ghazali memang tengah dipertemukan dalam sebuah series. Mereka berdua tengah terlibat dalam sebuah series film yang berjudul Cinta Pertama. Hingga tak heran, jika Yasmin Napar dan Al-Ghazali menjadi terlihat sering memperlihatkan aktivitas bersama. Seperti sebuah unggahan di laman sosial milik Yasmin Napar pada Jumat tanggal 20 Oktober tahun 2023. Memperlihatkan sebuah momen kebersamaan Yasmin Napar dengan Al-Ghazali. Keduanya terlihat tengah asik membuat sebuah konten di laman sosial TikTok milik keduanya. Dalam unggahannya tersebut, sosok Al-Ghazali terlihat sangat kocak, begitupun dengan Yasmin Napar. Keduanya terlihat sedang memeragakan sebuah konten TikTok yang sedang viral di media sosial. Namun, yang akhirnya mencuri banyak perhatian para kalangan netizen adalah sosok Al-Ghazali di dalam konten tersebut terlihat sangatlah kocak. Al-Ghazali terlihat tidak jaim, dirinya nampak mengekspresikan dirinya dengan berbagai ekspresi wajah. Tak hanya Yasmin Napar, tentunya yang tak kuasa menahan tawa dibuat tertawa melihatnya. Para netizen yang melihat unggahan tersebut pun beramai-ramai mengomentari unggahan tersebut. Pasalnya, sosok Al-Ghazali adalah sosok pria yang terkenal dengan kepribadiannya yang cool. Namun, dalam unggahan tersebut, justru malah sebaliknya, Al-Ghazali terlihat sangat kocak. Hingga, momen kebersamaan Yasmin Napar dan Al-Ghazali tersebut pun seketika menjadi trending hari ini. Baru kali ini, lihat Al-Ghazali nggak jaim, cuit komentar salah satu netizen.